Halo teman-teman, selamat datang. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film bertemakan bencana alam yang dibalur dengan drama dan juga thriller berjudul Into the Storm yang dirilis pada tahun 2014. Film garapan sutradara Stephen Quayle ini pada intinya menceritakan tentang perjuangan sekelompok orang demi menyelamatkan diri mereka dari sebuah fenomena alam khas Amerika Serikat, yaitu sebuah badai tornado terbesar yang sangat dahsyat bahkan dalam sejarah bencana Amerika sendiri. Dan tanpa lama-lama lagi, buat kalian yang penasaran, langsung saja get to the story. Film diawali di sebuah negara bagian bernama Oklahoma. Ada sekelompok anak muda yang berada di dalam mobil saat malam hari. Waktu itu terjadi hujan yang juga disertai petir yang menyambar hingga merobohkan tiang listrik. Mungkin karena suasana sekitar yang gelap, mereka tidak menyadari bahwa apa yang ada di depannya adalah tornado. Hingga mereka pun akhirnya tersadar, mereka sudah tidak bisa lari kemana lagi karena sudah terlanjur termakan oleh pusaran badai tornado itu. Keesokan harinya, berita sudah tersebar di seluruh media mengenai kejadian tornado semalam yang mengakibatkan kematian beberapa siswa. Lalu di jalan, terlihat Pete beserta dengan rekannya, yaitu Jacob, yaitu pembuat film dokumenter Badai Tornado yang sedikit merasa kesal karena telah melewatkan kejadian tornado malam kemarin. Namun tiba-tiba ia mendapatkan panggilan telepon dari temannya yang bernama Allison, yaitu seorang ahli meteorologi yang tidak sengaja mendengar berita bahwa akan ada lagi badai tornado susulan yang terjadi di kota-kota beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Mendengar hal itu, dengan segera Pete pun mengajak Allison untuk ketemuan demi membicarakan pemburuan tornado untuk proyek film dokumenternya. Di lain tempat terlihat Donnie dan juga Trey, yaitu seorang kakak adik yang mendapatkan tugas dari ayahnya yang bernama Gary, yang berprofesi sebagai wakil kepala sekolah untuk merekam aktivitas kelulusan siswa SMA Silverton yang akan diselenggarakan di hari itu juga. Namun saat berangkat menuju sekolah, Donnie sebelumnya merasa kesal dengan ayahnya, justru lebih memilih untuk naik sepeda dibandingkan mengendarai mobil bersama Trey dan juga Gary. Lalu di sebuah pom bensin, setelah mengisi bahan bakar Titus, yaitu sebuah mobil seperti tank yang didesain anti badai, Pete dan juga Allison mengalami perdebatan kecil yang berdebat tentang kota apa yang akan mereka tuju. Namun sebagai ahli meteorologi yang ahli di bidangnya, Pete pun akhirnya setuju terhadap Allison untuk menuju kota Silverton yang diperkirakan menjadi kota lintasan badai tornado. Mereka pun akhirnya berangkat yang juga ditemani oleh dua rekan kameramen mereka, yang bernama Jacob dan juga Daryl menggunakan mobil masing-masing. Kembali lagi ke Trey dan juga Donnie. Sesampainya di sekolah, Trey yang melihat Caitlin, yaitu cewek yang disukai Donnie yang terlihat sedang kebingungan. Tiba-tiba dengan segera Trey menyuruh kakaknya itu untuk memanfaatkan kesempatan itu demi mendekati Caitlin dengan cara memberikannya bantuan. Awalnya Donnie menolak karena ia telah mendapatkan tugas untuk merekam acara kelulusan. Namun Trey tetap saja memaksanya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Donnie pun segera menghampiri dan mendekati Caitlin. Lalu Caitlin pun mengatakan bahwa ia harus segera menuju sebuah pabrik terbengkalai bernama Paper Mill untuk mendokumentasikan pabrik itu sebagai syarat agar lamaran magangnya diterima. Dengan segera, Donnie pun langsung menawarkan dirinya untuk mengantarnya dan menjadi kameramennya di hari itu juga, meninggalkan Trey adiknya sendiri yang merekam acara kelulusan sendirian. Kembali lagi kepada rombongan Pete, saat mereka sudah tiba di kota Silverton, tiba-tiba Jacob mengatakan bahwa baterai kameranya tertinggal di hotel. Namun saat itu juga ternyata terjadi hujan es yang sangat besar yang menjadi pertanda bahwa badai tornado akan segera datang. Mereka akhirnya menuju ke sebuah ladang pertanian di mana tempat tornado itu terjadi. Terlihat wajah-wajah bahagia di antara mereka karena sudah mendapat apa yang selama ini mereka tunggu-tunggu sebagai pembuat film dokumenter Badai Tornado. Dan tidak hanya itu, ternyata di tempat itu juga terdapat dua orang YouTuber yang juga merekam peristiwa badai itu. Mereka bernama Rivis dan juga Dong. Setelah beberapa lama menunggu badai itu mendekat,
Apa daya ternyata tornado itu malah berbelok menuju sekolah SMA Silverton hingga Pete pun dan rombongan gagal untuk mendapatkan momen berharga demi merekam pusaran tornado itu. Sedangkan di acara kelulusan, hujan tiba-tiba datang dengan sangat lebat hingga membunyikan sirene pertanda adanya tornado. Sang kepala sekolah lalu dengan segera menyuruh semua siswa beserta walinya untuk segera berlindung dengan kembali masuk ke dalam sekolah. Dan untungnya saja, badai itu hanya berlalu sebentar saja sehingga semua orang di dalamnya masih selamat. Beberapa saat kemudian, karena tidak melihat keberadaan Donnie, Gary dengan segera menghubungi anaknya itu yang tengah berada di dalam pabrik paper mill. Namun seketika sambungan pun terputus yang juga disusul sapuan tornado hingga pabrik itu pun runtuh seketika. Gary dan juga Trey akhirnya segera menuju pabrik paper mill demi menyelamatkan Donnie. Di jalan, Trey menjelaskan kepada ayahnya bahwa Donnie terpaksa melewatkan acara kelulusan demi menemani cewek yang disukainya. Dan saat melewati jalanan di tengah kota, tiba-tiba badai tornado datang lagi dan menyapu seluruh bangunan kota. Gary pun dengan segera memberhentikan mobilnya dan memutuskan untuk berlindung ke dalam sebuah bank yang mana pada saat itu juga ia bertemu dengan rombongan Pete. Namun saat Allison berusaha untuk berlindung ke dalam Titus, tiba-tiba tubuhnya terhisap oleh pusaran tornado yang sangat kencang. Untungnya saat itu juga ada Gary yang menahannya hingga mereka pun selamat dari badai itu dan badai pun berlalu. Ketika Gary melihat mobilnya sudah terbalik, Allison yang merasa berterima kasih terhadap Gary akhirnya menawarkannya bantuan untuk mengantarkannya demi menemukan Donnie dengan menggunakan mobil van-nya. Sedangkan Pete dan juga Jacob menggunakan Titus. Namun di saat perjalanan itu, ternyata pabrik tua di mana Donnie dan juga Kathleen berada tiba-tiba pipa di atasnya telah mengalami kebocoran, yang mana air pun jatuh yang tentu membuatnya akan segera tenggelam. Tidak diduga-duga, rombongan pun semakin terlambat untuk menyelamatkan Donnie ketika mereka melihat tornado itu datang lagi hingga menyapu seluruh pemukiman dan jalanan. Tidak hanya itu, dua orang YouTuber sebelumnya yang bernama Rivis dan juga Dong bahkan terseret ke dalam pusaran tornado yang entah bagaimana nasibnya. Bahkan, mobil van milik Allison pun juga ikut terpental karena tornado menyerang semakin ganas. Melihat badai tornado yang semakin banyak pun, mereka akhirnya semua memutuskan untuk keluar dari mobil demi mencari tempat berlindung. Di saat itu juga ternyata terjadi kebakaran hebat yang juga ikut tersapu oleh tornado hingga menjadi pusaran api yang sangat tinggi dan berubah menjadi fire tornado. Melihat bahwa hal itu adalah momen langka yang sangat jarang untuk ditemukan, lalu Jacob memanfaatkan kesempatan itu untuk terus merekamnya dan tidak menghiraukan yang lain yang sudah melarangnya dari belakang. Dan benar saja, pusaran tornado yang sangat kuat lalu menyeret Jacob hingga ia pun terbakar hidup-hidup. Setelah itu, sisa rombongan pun lalu segera masuk ke dalam sebuah gereja untuk berlindung. Setelah beberapa lama, ketika dirasa keadaan luar sudah sedikit aman, mereka lalu segera keluar untuk kembali menemukan Donnie. Sedangkan di dalam paper mill, pipa yang sebelumnya bocor kini sudah menenggelamkan Donnie dan juga Kathleen hingga kedalaman mulut mereka. Dan tepat saat tubuh mereka sudah tenggelam sepenuhnya, tiba-tiba Gary, Trey dan juga Allison datang dan menemukan Donnie yang sudah terperangkap di bawah reruntuhan tiang besi. Karena terlalu berat, akhirnya Trey terpaksa menghidupkan Van Allison dan menabrakannya ke reruntuhan tiang besi itu yang mana justru membuat kaki Donnie di bawah semakin terhimpit dan tidak bisa keluar. Lalu dengan segera Gary menyusulnya ke bawah demi menolong anaknya yang sudah sekarat itu. Beruntungnya setelah diberikan nafas buatan, akhirnya Donnie kembali sadar dan langsung memeluk erat ayahnya. Tidak berlangsung lama, Pete yang kemudian menyusul segera menyuruh semua untuk masuk ke dalam Titus. Di dalam, ternyata media sudah memberitakan bahwa sudah ada badai tornado susulan yang sangat besar yang mengancam akan meratakan seluruh isi kota. Bahkan kecepatannya pun tidak main-main, yaitu mencapai 300 km per jam. Gary dan rombongan lalu memutuskan untuk menuju SMA Silverton demi menyelamatkan ratusan orang yang masih berada di sana. Mereka kemudian segera menggunakan bus sekolah untuk pergi menuju tempat yang paling aman. Namun perjalanan sebagian dari mereka terpaksa terhenti karena ada tiang listrik yang roboh yang menghalangi jalan mereka. Karena sudah tidak ada jalan lagi,
Gary lalu memutar balik busnya sambil mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya. Ternyata mereka akan bersembunyi di bawah saluran air dengan cara masuk ke dalam lubang got. Dan tepat saat semuanya sudah berada di dalam, tornado itu ternyata sudah hampir mendekati mereka. Pusaran raksasa itu bahkan sudah membuat pesawat beserta bus sudah melayang-layang di udara. Tidak lama kemudian, penutup got dan juga saluran air itu mulai terhisap oleh tornado. Pete lalu dengan segera pergi keluar untuk menuju Titus dan segera mengarahkannya ke penutup saluran air agar semua orang di dalamnya tidak terhisap oleh pusaran tornado. Dan di saat itu juga, ternyata tornado itu sudah tepat berada di atas saluran air. Semua orang memegang tangga besi yang ada di dalam pusaran itu dengan sangat erat agar mereka semua tidak terseret. Beberapa lama kemudian, pusaran angin terjadi semakin kencang hingga Pete dan juga Titus terangkat dan berada di tengah-tengah pusaran tornado itu. Sementara orang-orang di dalam saluran air semakin terseret keluar, Pete justru berada di atas awan dan melihat pusaran tornado yang menjadi keinginannya selama ini. Namun, tidak bertahan lama. Pete dan juga Titus kemudian terhantam ke bawah dengan sangat dahsyatnya yang mana menandakan bahwa tornado kini sudah berlalu. Semua orang di dalam saluran air itu akhirnya bisa kembali selamat, sedangkan sudah bisa dipastikan bahwa Pete pun meninggal saat itu juga. Bahkan sejarah Amerika pun mencatat bahwa tornado itu merupakan tornado terbesar yang pernah terjadi di sepanjang sejarah Amerika. Kemudian di akhir film diperlihatkan sebuah keajaiban. Dua YouTuber konyol sebelumnya yang bernama Rivis dan juga Dong yang terbawa tornado ternyata masih selamat dan tersangkut di pepohonan. Serta pula diperlihatkan seisi kota yang sudah hancur berantakan. Dan cerita pun berakhir. Ya, jadi film Into the Storm merupakan salah satu film bencana alam yang cukup direkomendasikan karena menampilkan kualitas dan juga efek-efek yang tidak diragukan lagi. Bahkan penyajian film pun dikemas seperti film dokumenter, yang akan membuat siapapun yang menonton film ini juga merasakan suasana yang mencekam, seolah-olah masuk ke dalam alur ceritanya. Ya, meskipun di dalam ceritanya juga menyajikan alur yang mudah ditebak, seperti seseorang yang berusaha menemukan orang yang dicintainya seperti pada film bertemakan bencana alam kebanyakan, so far film ini masih bisa dinikmati karena terlihat seperti nyata. Dan oke, teman-teman, mungkin segitu aja alur film untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.